langsung, guys. Tuh, ini udah ada keju burger tapi belum jualan, guys. Baru gerobaknya aja. Ini stasiun MRT, guys. Bisa masuk dari sebelah sini, dari belakangnya. Ini pintu masuk dari belakangnya. Jadi pas turun dari MRT bisa langsung. Keliling gitu, guys. Bulat gitu. Sudah, guys. Oke, guys. Sekarang kita ke lantai duanya. Kita masuk dari depan lagi. Oh, tadi itu ada yang foto prawet gitu, guys. Langsung dijadiin lokasi prawet ya. Mantap. Kita ke depan lagi, guys. Kita naik dari tangga yang di depan itu, guys. Yuk, stay tune ya. Oh, tangganya dari sini, guys. Kita naik dari sini ya. Lantai duanya. Terus kita keliling lagi. Ini masih jam, belum jam 4 sore, guys. Jadi masih jam kantor. Jadi masih sunyi, guys. Ini lantai duanya seperti ini, guys. Ada taman kecil. Nih, guys, ada taman kecil. Ini lantai duanya juga melingkar, guys. Apa ya ini? Oh, ini bisa lihat ke bawah. Ini ada pohon, guys, di sini baru ditanam. Nah, itu Blok M Plaza, guys. Vlognya udah saya upload. Yups, jalan lagi kita, guys. Nah, ini penampakannya dari atas, guys. Plaza Cabaret-nya.
ada taman-taman. Ya, bisa kayaknya bisa piknik di sini. Bisa gelar tikar mungkin. Ini ada tangga turunnya juga, guys. Ya, nanti kita turun di sini. Kita keliling dulu. Kita lewat sana deh. Ini samping tamannya, guys. Sebelah sana ada Blok M Square, guys. Nah, sekarang kita turun. Kita ke blok bawah sana, guys. Ke kayaknya itu tempat bermain anak deh. Turunnya lewat sini, guys. Ini tempat santai, guys. Sebelah sini, guys, bisa nongkrong-nongkrong, duduk-duduk. Nah, ini, guys, Plaza Bunga. Ini tempat nongkrong, guys. Ini banyak, ada beberapa orang yang duduk-duduk santai di sini nongkrong. Sekarang kita ke arah sana, guys. Ini udah ke Westland Blok M ya, guys. Vlognya udah saya bikin juga, guys. Udah ada 3 vlog di Blok M. Ini keempat. Blok M secara keseluruhan, terus ada Blok M Square, ada Blok M Plaza juga. Jadi ini vlog keempat di Blok M. Pohon durian ya, namanya sawo durian, guys. Ini masih sunyi, guys, karena masih jam kantor. Mungkin kalau udah jam pulang kantor, udah rame orang nongkrong di sini sore malam gitu, guys. Ini kayaknya itu, guys, kayak playground gitu, guys, bener. Ini buat anak-anak. Ya, bener. Ini taman bermain anak-anak, guys. Tuh. Ini bisa naik turun, masuk keluar dari lubang-lubang ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lanjut ke sini. Ini tempat apa ya? Tempat apa ya, ada tiang-tiang kayak gini. I don't know. Tempat olahraga atau apa ini? Nah, kalau turun ke bawah sini, guys, ada toilet, guys. Ini toiletnya, guys. Keren loh toiletnya. Oh, ini ada ruang security, guys. Ada kamera pemantau gitu, ruang CCTV. Toiletnya, guys. Oh, ini ada musola juga. Ini ada musola. Terus ini toilet laki. Sebelah sini toilet perempuan. Ini toilet perempuan. Ini toilet disabilitas. Oke, guys, aku ngajak ke depan lagi. Pengen naik yang lantai 2 yang gedung paling depan itu. Secara keseluruhan sih, menurut saya sih, ini tempat ini oke buat nongkrong-nongkrong.
keren guys. Sudah gitu gratis lagi kan. Jadi yang pengen nongki-nongki gratis daerah seputaran Blok M ya kesini aja guys. Mungkin tinggal beli makanan terus cari tempat nongkrong di seputaran sini guys. Nah, saya pengen naik ke atas guys. Penasaran ada apa di atas. Yuk, yang pengen lihat ada apa di atas, stay tune terus ya. Yuk naik guys. Tangganya keren juga nih. Sisanya. Mantap nih. Oh, sini tempat nongkrong juga guys, buat duduk-duduk santai. Ih, keren loh guys tempatnya. Tuh, ada tempat-tempat duduk guys. Tapi di bawah lantainya ini batu-batu guys. Oh, ini ternyata atasnya guys. Tapi dia nggak nyambung sama yang sana guys, jadi terpisah. Jadi harus naik dari sebelah sini. Ini guys tempatnya guys. Keren. Ini kayaknya lampu guys. Kalau malam nih bagus nih. Buat nongkrong-nongkrong asik nih guys. Ayo yang pengen coba nongkrong di sini. Ini banyak yang nge-vlog di sini guys. Kita turun lagi guys. Oke deh guys, karena emang tamannya kecil, jadi segitu aja dulu ya vlognya guys. Yang tinggal di seputaran Blok M bisa kayaknya nongkrong-nongkrong enak di tempat ini guys, karena gratis dan tempatnya juga nyaman. Oke guys, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. See you guys.